Jadi kemarin ini Masa Books bikin sesuatu yang keren, studio kreator di Masa batch kedua. Aku lihat kayaknya menarik sih. Dari 150 orang yang diterima cuma 30 orang. Daftarnya di linimasabooks.com. Mungkin aku cek. Dan di situ kayak sesuatu yang luar biasa. Gagasan baik harus disuarakan. Daftar. Dear Kreator Lini Masa, bagai tukang pos pesan langit, kamu tak perlu membuktikan diri pada mereka yang meragukanmu. Buktikanlah pada dirimu sendiri bahwa Tuhan tak sia-sia memilihmu. Teruslah belajar rendah hati dan rendah hatilah dalam belajar. Suksesnya teman-temanmu adalah suksesnya kamu. Suksesnya kamu adalah suksesnya kamu. Jangan pernah tunjukkan seberapa cemerlang kamu hari ini. Jangan katakan seberapa layak dirimu untuk didengar. Biarkan karya yang berbicara. Selamat terjun ke medan juang sesungguhnya. Salam bicara pakai karya, Alea dan tim Lini Masa. Jika diibaratkan, lini masa itu seperti udara. Keberadaannya membuat kita bernafas lebih lega. Kita sadar, senyaman apapun sebuah udara dihirup, akan ada waktunya kita perlu melepaskannya. Sejauh apapun kita melangkah, ingatlah dari mana kita memulai perjalanan ini. Setinggi apapun kita terbang, semoga kita tetap sadar bahwa udara akan selalu ada, meski wujudnya tak kasat mata. Kita tahu, meski tak selalu nampak, lini masa akan terus ada, menjadi udara bagi setiap pengantar pesan-pesan Tuhan. Dan ini semua belum selesai. Aku ingin mengajakmu berkontemplasi lewat kata. Berkarya dengan hati agar sampai ke hati. Menjadi teman menuju baikmu. Melihat kebaikan dari lensaku. Menulis pesan dari langit untukmu. Tumbuh bersama di jalan juang. Saling mengingatkan bahwa dunia hanya akan jadi cerita. Menjadi pundak dan telingamu. Bersamamu menjejaki bumi dengan karya. Meninggalkan jejak lewat maya. Merayakan cita-cita sebagai tanda cinta. Berjuang bersama meraih impian. Menyuarakan pesan cintanya. Menjadi teman bertukar kisahmu. Yo ngopi, yang ngacem. Membumikan bahasa cintanya. Penerbang kata dalam setiap lini masa. Berproses bersamamu. Menjadi pengingat kebaikan lewat tulisan. Menebar cinta dari benua biru. Capek nulis, butuh curhat. Berkaca bersama, mengkritik diri lewat kata. Menebar kebermanfaatan dengan bahan yang story. Membersamai waktu. Menyuarakan kebaikan. Menemanimu merajut langkah perubahan. Jembatan kebaikan menuju Allah. Menjadi nyala di antara redupnya dunia. Yuk, 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 yuk,